Assalamualaikum guys, bertemu lagi di channel aku, Sheikh Izzuddin Channel. Okey, hari ni kita nak ke bengkel tinted sahabat aku di Sungai Dua untuk buat review sikit dan hal-hal berkaitan tinted. Nanti kita lihatlah apa yang aku boleh kongsikan kat korang. Nanti kita jumpa di sana. Okey guys, kita dah sampai di kedai sahabat aku, sahabat yang mengusahakan kedai tinted ni, Sun Cool Tint di Sungai Dua, Taman Merbau Jaya. Macam ni lah cara-cara pemasangan. Sedikit sebanyak aku boleh kongsikan kat korang. Pemasangan tinted depan, cara-cara nak potong sebelum nak letak kat cermin tu, ada ukuran-ukuran dia. Ini cara-cara kita nak hit gun dia sebelum nak pasang dekat belah dalam tu. Kena buat macam ni dulu untuk bagi dia rata kan, dia punya tinted tu. Yang bubble-bubble tu kita kena buang dulu. Tarik. Nampak tak yang bubble-bubble tu kita kena buang. Ini untuk tingkat belakang lah tinted ni. Orang ni dah pro dah, sat je buat. Ini pula untuk pemasangan tingkap tepi, kiri kanan depan belakang. Ini view tunjuk kat korang pula nak pasang tinted yang sebelah dalam. Kena cuci dulu dengan air sabun apa semua untuk buang habuk-habuk tu. Kalau tak ada habuk, nanti bila kita pasang tinted jadi tak elok lah kan kita punya tinted tu. Macam tu lah sedikit sebanyak cara-caranya. Okey, tinted depan dah dipasang. Tengah setting, adjust nak bagi cun-cun dekat cermin. Thank you.
Ya, dah pasang guys. Kena suluh guys untuk diorang potong kat luar tu. Ha, nampak tu. Pasang dah filter tu untuk tingkat belakang tu, pasang daripada belah dalam pula. Ni maksudnya sebelum finishing ha. Dah siap pasang guys. Relip ting-ting lah. Depan, belakang, 4 pintu. Voltmeter untuk test kecerahan, haba, kepanasan. Ha, macam ni lah kelebihan kat kedai ni. Kita boleh test dulu sebelum nak pasang tu. Lagi satu kat sini kita boleh test nak pakai lampu ni. Nak test haba dia. Ni contoh aku letak lah ni. Lepas tu boleh test. Rasa panas ke, tak panas ke, kurang panas ke. Yang ni panas. Yang ni tak rasa bahang dan kepanasan. Apa yang kita perlu tahu? Lagi satu dekat sini kelebihan dia, korang boleh ada ruang berehat nak menunggu sementara nak tunggu kereta korang tu siap kan, siap beraircon lagi ha. Tunjuk kat korang lah kan ha, siap aircon.
ada tempat duduk untuk berehat. Kalau nak solat tak sempat, ada disediakan surau kecil kat sini. Terbaik.